Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana bersama keluarga menyalurkan hak suaranya di TPS 07, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Eva Duyana hadir bersama suami Herman HN yang juga mantan Wali Kota Bandar Lampung dan anak kandungnya Rahmawati Haridian yang kini juga mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil Lampung 1 dari Partai Nasdem. Eva Duyana mengajak seluruh masyarakat agar tidak golput dan siapapun yang terpilih diharapkan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Eva telah memberikan suaranya untuk DPD, DPR RI, provinsi dan juga kota, harus untuk presiden. Harapan kita semua warga masyarakat juga memberikan suaranya. Pilihan boleh berbeda, tapi bersama dapat dijaga. Semua masyarakat supaya hak suaranya harus segera datang ke TPS-nya masing-masing. Apapun yang terpilih, semua adalah yang terbaik. Pesan saya seluruh rakyat se-Provinsi Lampung, mari bersama kita ke TPS menyoblos ya, tergantung apa maunya ya. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Sopore TV melaporkan.